Woi, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Boy, sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di daerah Bintaro. Nama tokonya Solitaire Motorsport. Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Bintaro dan sekitarnya, langsung datang aja ke toko untuk ganti velg, ganti ban, isi nitrogen, tambal ban, dan balancing roda. Atau kalau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis, langsung datang aja. Nih, kepoin dan follow akun Instagramnya. Nah, di video kali ini tuh seru banget karena gue lagi ada di daerah Batu, Malang. Itu gue lagi main ke Museum Angkut. Nah, kalian pasti penasaran kan Museum Angkut itu seperti apa? Tapi kayaknya udah banyak sih yang Museum Angkut ya. Kayaknya gue yang terlambat karena jujur ini pertama kalinya gue ke Museum Angkut. Gue jadi penasaran ada apa aja di dalam. So, kita langsung masuk aja ke dalam, kita lihat seperti apa. Oke, boy? Selamat sore Mbak, apa kabar? Gimana? Kesehatan dulu kayak. Oh, kesana dulu? Nah, itu dia Boy, jadi pertama kali datang itu sekarang harus ke checkpoint terlebih dahulu. Checkpoint terlebih dahulu, oke, berarti aku langsung kesana ya. Oke, kita lihat checkpointnya apa aja. Tapi harusnya sih standar protokol ya Mbak ya? Iya, standar protokol. Cuci tangan, cuci kaki, sikat gigi, oh cuci tangan doang. Kirain sekalian gitu. Oke. Setelah itu kita ke sebelah sini. Oke. Track record. Untuk mengisi registrasi di sini ada bisa menggunakan dua metode, ada barcode sama manual. Aku pakainya yang apa? Terserah mau yang mana. Enak manual aja kali ya. Tapi kan sekarang udah canggih. Jadi barcode aja. Ini buat apa Mbak? Registrasi track record kita untuk masuk ke. Oh ya Boy, nih Boy itu isi registrasi dulu. Oke, udah. Jadi langsung ke situ. Oke. Oh, kalau ini yang manualnya. Jadi kalau misalnya nggak bawa ini bisa pakai itu. Oke. Ini cek suhu badannya pakai alat apa ini? 36,5. Oke. Oh. Dipakaikan stiker dulu. Oke, boleh. Dipakainya di mana itu? Di lengan ya. Oke. Udah kayak masuk Dufan ada stempelnya. Mbak, makasih ya. Yuk, cabut kita sekarang. Untuk tiket hari ini Rp80.000. Hari ini aja? Ini, apa? Hari ini, maksudnya selama pandemi. Oh, selama pandemi? Emang sebelum pandemi berapa kena tiketnya? Rp100.000. Berarti ada potongan ya? Ada potongan. Ya udah, berarti aku beli tiket dulu. Kita beli tiket dulu, Boy. Iya, mau beli tiket. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 aja, Mbak. Ya, banyak-banyak. Oke, ini bisa langsung pakai sendiri aja ya. Di gelang sini ya, langsung pakaian Boy. Oke, okay, ayo Mbak Nuril, sekarang kita di mana nih? Ini lantai satu berarti. Ini lantai satu, hall okay. Tepatnya. Di hallnya, ada apa aja di sini Mbak Nuril? Di sini yang spesial itu ada mobil Soekarno. Oke, okay, mobil Soekarno. Bersejarah. Oke. Okay. Terus ada lagi masterpiece-nya kita ada Buick, mobil tertua di sini. Mobil tertua. Mobil tertua di sini. Oke, okay. Abis itu ada apa lagi nih mobil-mobil? Ini kayaknya mobilnya mobil-mobil tua semua ya? Iya, mobil-mobil tua. Mobil, semua. Terus ada motor-motor juga. Oke, berarti coba kita keliling dulu ya. Kita lihat mobil-mobilnya ada apa aja, Boy. Coba enaknya muter lewat mana? Lewat kanan atau lewat kiri? Lewat kiri bisa. Lewat kiri enak ya. Ya udah, kita muter lewat kiri. Boleh. Yuk. Gimana? Di sini ada apa aja, Mbak? Ada berbagai model, apa? Ford, ada model A, model T, ada Chevrolet juga sebelah sana, mobil tua juga. Mobil jadul-jadul banget ya. Ini ya. Mobil apa ini? Ini Chrysler ya? Iya. Oh, bukan, Mbak. Oldsmobile. Waduh, aku aja nggak tahu nih mobil apa. Oke, terus ada Chevrolet. Wah, sedap. Ini Delman nih. Siapa yang pernah naik Delman ini, Mbak? Siapa? Kamu pernah naik Delman ini nggak? Nggak. Mau aku supirin? Nggak. Aku juga nggak bisa naik kuda soalnya. Kudanya bohongan. Terus ini ya Ford-Fordnya yang ini ya? Model T, model A. Jujur aku nggak ngerti sih sebenarnya. Tapi kayaknya ini penuh sejarah ya. Penuh sejarah. Ini kalau misalnya datang ke sini bisa
tahu nggak sih knowledge tentang mobil-mobil ini gitu? Bisa, nanti tim kami bisa jelasin ke pengunjung. Emang ada tim yang bisa ngejelasin ke bisa, pengunjung? Kalau mau tanya bisa langsung tanya ke apa petugas yang gitu. Kayak gini ya, aku nanya-nanya kamu nggak ya, apa-apa ya? Oke, okay. Yuk kita jalan lagi boy. Oke, okay. Kalau ini apa mbak? Motor-motor ini? Ini motor banyak macamnya juga, ada Ariel, Veloset, ada DKW juga, Jawa. Jawa. Oh ini dari Ceko ya? Vespa juga. Oh ini keuntungannya mana kena kamera? Ini keuntungannya boy. Kalian bisa, mungkin kalian nggak perlu tanya-tanya, tapi kalian bisa baca di sini. Ini nama motornya. Ini tahun pembuatannya. Ini negara asalnya ada di mana? Ini macam-macam nih, ada MV Agusta dari Itali, terus ada ini Vespa ini ya? Iya, Bella. Bella? Siapa Bella? Bella. Nama Vespanya Bella. Kayak nama mantannya si Ilham Bella. Ini Vespa juga, MV Agusta. Ini ada yang imut-imut, Honda Celi. Honda Celi. Dari Jepang. Tahun 1953. Bentar lagi jam 8 berarti. 1953. Suzuki Fanfan, Custom Eagle. Waduh. Ini benar-benar memanjakan mata banget sih kalau kesini. Aku penasaran sama mobil yang tadi kamu bilang. Masterpiece, bukan? Bukan, yang mobil ini. Merdeka. Itu mobil presiden. Tertua. Ya, mobil presiden kita. Oh, mobil presiden. Iya. Boleh nggak aku lihat situ boleh, dulu? Sih. Oke, yuk kita jalan ke sana sekarang boleh. Sepeda tahun berapa nih mbak? Tahun lama nih kayaknya ya. 1868, 1864 lahir juga belum. Bapak gue juga belum lahir. Waduh, ini sepeda Harley Davidson. Beneran ini? Beneran. Royal Enfield Victoria. Wah, oke. Okay. Good. Ada miniaturnya juga boy. Ini ya? Iya. Ini dia. Ini mobil. Mobil Chrysler Windsor Deluxe tahun 1952. 1952. Oh, udah ada penjelasannya boy di platnya. Ini mobil pertama Presiden RI. Mobil pertama Presiden RI. Ini tapi mati ya mobilnya ya? Hidup dong. Hah? Masih hidup. Hidup. Ya sih, hidup masih. Mobilnya hidup boy. Beneran hidup, Mbak? Bisa dicoba enggak? Boleh. Kalian penasaran kan pasti? Oke, ayo kita coba. Hidup boy. Waduh. Hebat ini. Mobil udah lama, umur udah puluhan tahun, masih bisa hidup. Nih terbukti nih ya. Tuh, setirnya aja udah mulai longgar-longgar. Ya ampun. Ini enak banget sih. Pencet lagi. Mesinnya masih nyala, masih sehat tuh. Kalian bisa dengar suara mesinnya, boy? Masih nyala, masih sehat. Masih jos. Mbak, ini apa semua, emang semua mobil di sini nyala? 90% masih nyala. 90% masih nyala? Luar biasa. Ini maintenance-nya gimana nih? Bisa sampai masih nyala 90% kayak gitu? Kita punya tim workshop yang khusus untuk merawat, untuk prepare kalau ada show, sama untuk memperbaiki mobil di sini. Oh, jadi kadang-kadang mobil-mobil ini dipakai untuk show? Iya. Wih, luar biasa memang museum angkut. Ini dedikasi tinggi terhadap dunia otomotif di Indonesia, boy. Udah deh, jangan lama-lama di sini. Kita lanjut lagi ya. Lanjut aja. Oke, yuk boy, sekarang kita jalan lagi boy. Ini mobilnya apa nih mbak? Pakai Matic kita. Ini Matic? Iya, Matic. Tahun 1910? 1910. Udah pakai Matic? Iya. Itu ada kopling? Kopling. Ini ada rem, terus ini yang buat maju, sama ini yang buat mundur. Oh, jadi ini rem? Iya. Mana kameranya? Ini, boy, lihat boy. Ini rem. Ini buat ngegas maju. Ini buat mundur. Oh iya ya. Lampunya juga kita masih pakai apa minyak sama api. Lampunya pakai minyak sama api nih. Kapan-kapan gue pengen ngajak yang motor kesini. Siapa tahu dia pengen ngerubah kan? Ini dibikin jadi pakai laser. Oke oke oke. Aneh sih, suaranya aneh tapi lucu. Ini kayu boy, ya bener ya, kayu kan? Ini nih lihat nih, udah lupas, udah ada kupasannya. Ini bannya kok kayak bekas dipakai jalan ini? Iya, masih kita
kita pakai untuk parade, kita pakai untuk show. Ini masih dipakai ya, untuk show, masih bisa jalan normal. Masih bisa jalan normal. Ya Allah, ini bannya gue nggak tahu beli di mana nih. Yang pasti ini velgnya ini aneh nih boy, velgnya kayu, ya. Konon cerita sih kalau nggak salah nih tahun-tahun segini lagi peralihan nih, peralihan apa namanya? Dari kereta ya, dari kereta mau ke mobil, makanya dia masih pakai komponen kayu. Nanti kalau butuh velgnya gantinya ntar coba siapa tahu kita bisa siapin ya. Siapa tahu HSM mau ngeluarin velg kayu kan. Oke. Oke, ayo Mbak masuk. Lah, kemarin tempat dia ya kok gue yang ini. Oke. Wow. Ini kita aku berasa kayak di bandara loh ini. Bandara. Berasa kayak di bandara. Ini apa Mbak? Pesawat presiden. Oh ini bandara ceritanya. Oke, yuk kita lihat yuk. Selamat malam. Waduh, Mbak Pramugari ya? Iya. Wih, sedap. Jadi di Museum Angkut. Oke. Ini apa yang bisa kita lihat di sini? Ya, kami di sini menyediakan ini ada flight simulator, ada dua pilihan, ada pesawat Cessna, ada simulator pesawat tempur juga. Ada pesawat Cessna sama pesawat tempur. Iya. Wah, sedap. Ada kafe Snack Corner di sini. Wah, pas banget nih. Kalau laper. Pesawat yang paling ujung itu dalamnya replika pesawat presiden. Oke, jadi sekarang kita mana dulu? Kayaknya ujung dulu ya. Pesawat dulu. Oke. Boleh. Siap, ayo kita lihat pesawat boy. Oke, Mbak, aku mau nanya-nanya sedikit ya, dong boleh. Tentang pesawatnya nih. Iya. Ini tuh sebenarnya benar-benar 1:1? Enggak. Beda. Oh. Jadi ini hanya kurang lebih aja seperti ini. Jadi kita ngambil beberapa bagian aja yang kami display di sini. Oh, ini pesawatnya tuh bikinan doang ya? Iya, dulunya pesawat komersil biasa. Oh, dulunya pesawat terbang? Iya, dulunya pesawat komersil biasa. Ini terakhir terbang 2013. 2013? Iya. Terus bisa sampai ke lantai 3 begini gimana ceritanya, Mbak? Dulu bawahnya ke sini dibelah menjadi 54 bagian. 54? Jadi, iya, jadi di sini dirakit kembali di sini. Gitu. Oh. Jadi dipotong-potong, dikirim ke sini, baru iya, dirakit. Oh. Karena jam terbangnya sudah lebih dari 80.000. Itu alasannya kenapa pesawatnya nggak boleh terbang lagi? Iya, begitu. Oh, jadi emang pesawat karena itu ada dari 80.000. Ada maksimum terbangnya? Ada. Oh, jadi yaudah, tidak boleh melebihi 80.000 itu tadi. Oke lah kalau kayak gitu. Oke Mbak, makasih ya. Iya, sama-sama. Aku sekarang mau turun lagi. Boleh, boleh. Ya, udah nyampe kayaknya sekarang. Oh, yuk, iya, cabut, boy. Nah, kita cobain simulatornya, boy. Oke, nah ini protokol kesehatan. Wajib pakai ini. Langsung masuk aja ya. Mbak. Untuk selanjutnya kita masuk ke zona Batavia. Di sebelah kiri ada koleksi Chevrolet. Waduh. Sama koleksi beberapa mobil keluarga zaman dahulu. Wagon berarti. Wah, ini keren-keren sih. Waduh, ini rata-rata masih nyala semua. Masih nyala semua. Keren juga kita pakai. Keren. Ntar gua ambilin videonya buat kalian semua, boy. Oke, segini aja berarti ya? Segini aja. Masih ada space lagi nggak? Ada. Hmm? Di bawah ada pasar apung, bisa buat jajan, makan. Oh, buat ininya ya? Oleh-oleh. Ya udah. Mbak, sekali lagi siapa tadi namanya? Nuril. Nuril. Mbak Nuril, sekali lagi aku mau ngucapin makasih banyak. Udah dikasih, ditemenin, dikasih penjelasan-penjelasan. Ya mudah-mudahan, boy, kalau misalnya kalian mau, kalian langsung datang aja, pokoknya kalian harus datang ke sini. Tiketnya murah, cuma 80.000 per orang ya. Rp80.000 per orang dan kalian bisa muter-muter. Menurut gue sih value to value-nya sangat jauh banget. Worth it banget kalian kalau liburan itu harus ke sini sambil lihat-lihat. Enaknya sih dari pagi ya kalau ke sini ya. Iya, pagi siang. Biar benar-benar nikmatin gitu ya, nikmatin semuanya. Oke, Mbak Nuril sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Oke, terima kasih juga buat Museum Angkut ya, udah ngasih kesempatan buat gue sama tim HSR. Apa namanya? Ngunci.
Starter. Starter mobil ya? Iya, starter mobilnya presiden tuh, ya kan. Wah, coba starter tadi bisa udah ngasih tempat juga buat kita, terus udah ngizinin kita keliling-keliling ya. Am ya. Lo seru enggak? Seru. Seru lah. Seru aja. Capek, pegel. Oke, boys, gitu dulu. Gua Aldi Rais undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa, ingat velg, ingat HSR.